Welcome to DJ Rizky Irfananda, White 69 Project. DJ Rizky. Kali ini kita mau cek sound speaker RDW serinya PD1880 18 in ya, otomatis ya. Lalu wattnya itu 1000 watt RMS, lalu programnya 2000 watt, berarti peaknya kurang lebih di 3000 watt ya. Tapi masalahnya enggak dapat buku apa namanya bos, buku spesifikasinya. Jadi spesifikasinya cuma di magnetnya tulisannya kayak gitu tok, nggak ketulis sepulnya berapa. Tapi kalau diukur sih 5 in ya, kurang lebihnya 5 in. Dan di apa, di spesifikasi web, bukan di web, di penjualnya, di toko onlinenya juga tertulisnya kayak gitu. Tapi kita nggak dapat grafik ya, grafik responnya mungkin harus diukur. Mungkin nanti kalau jadi ya, ada temen bawa alat RTA, mungkin kita bisa ukur responnya ini kalau jadi ya. Jadi nanti kita bisa mengetahui responnya ini seperti apa, karena nggak dapat speknya sama sekali cuy. Jadi bingung respon bawahnya berapa, respon atasnya berapa. Oke, untuk speakernya coba didekatkan, mau diganjeli, kita ambil kardus dulu. Oke, ini berarti 23 kilo satu speaker. Jadi kalau boxnya double dijamin ngangkatnya rekoso cuy. Dan nanti apa, speakernya dihadapkan ke saya lalu ke situ ya, biar kedengaran bassnya kan ada di belakang daun bukan di depan. Oh ya, ini daunnya apa, tebel banget sama kaku banget cuy. Jadi ini ditekan itu dia geraknya susah, nggak lentur. Jadi emang karakter buat low subwoofer, karakter nendang ini speaker kelas lapangan. Bentuknya sih sama kayak punyaku persis sih, jadi cuma beda merek aja. Harganya juga sama kurang lebihnya. Untuk yang belum tahu harganya silakan cek di part 1. Oh ya, untuk video ini berarti kan ada dua speaker ini. Ini di part 2 kita tes speaker yang ini. Nanti di part 3 speaker yang itu ada di channel saya satunya, nanti tak kasih di deskripsi. Jadi dua-duanya kita tes semua, kita bikin video semua. Cuma yang di sana nanti ada di apa, di channel satunya gitu. Oke, untuk powernya ini pakai power buat MIDI sih sebenarnya. Kita tes saja nanti suaranya seperti apa. Ini power 10 ampere, CT-nya 55, lalu didorong pakai audio prosesor rakitan saya. Kalian kalau mau beli ini bisa, silakan, harga 500.000 ini. Belum naik, mungkin nanti akan naik karena harga spare part semuanya naik. Untuk powernya 3,3 spek kayak gini. Final 10 set kanan kiri ya, total 10 set per channelnya 5 set. Wattnya 550 watt gitu kurang lebihnya. Oke, kita tutup semua. Ini power cloningan build up. Kita on kan powernya. Ini di jam 12 semua dulu tonenya, ini biar flat, enggak flat sih, ini jam 12 dia agak ngebass bener ya. Oke, kita on kan powernya.
Wih, kabelnya ya. Kabelnya belum pasang. Takutnya konslet. Ini kabel dari power. Ini. Iya. Sembarang bolak-balik enggak masalah. Karena cuma satu speaker ya. Beda kalau dua speaker harus sama. Oke. Sekarang kita onkan powernya. 1 2 3. Listriknya lagi lumayan bagus. 214 volt lalu. Lalu inputnya pakai Bluetooth. Oke, pertama-tama kita tes pakai lagu yang DJ ini DJ Rembulan Malam. Tapi bukan copyright ya. Lagu ini aja, guys. Mixing Acik Story. Oke, dari tengah sini dari HP tak pol. Oke, itu lampu sinyalnya udah nyala. Ini bukan klip ya, tapi sinyal, cuy. Oke, ini bagian bass. Bassnya ini masih separuh ya. Kita buka volumenya. Oke. Sip. Ini kalau di speaker ini LED nyala gini suaranya kencang banget. Tapi di sini masih pelan nih. Oke, kita coba gaspol. Belum klip. Oke, dari ini bassnya tangikan aja ya. Biar ada indikator. Klip. Tetap yang mana? Speaker. Tahan ini. Tahan ini. Thank you.
Oke, ini dites pakai lagu pertama ya. Pas speaker ngadep sana, bassnya kenceng coy. Tapi power sampai clip. Powernya sampai clip dia. Baru suaranya kenceng. Berarti ini emang buatnya gede beneran. Bukan cuma tulisan ya. 2000 watt program, 1000 watt RMS. Sekarang kita pakai lagu andalan ya, DJ Pongpong. Yang aman gak kena copyright sih. Tapi kemarin tak cek di channel YouTube malah nggak bisa di-download kena copyright. Pong-pong. Ini. Oke, dari HP di-pol kan udah pol ya. Sekarang buka. Apakah klip lagi? Pokoknya setel sampai klip. Oke, untuk speaker ini normal dan apa reviewnya ya, karakternya subnya rendah, bisa rendah banget, empuk banget, jadi suaranya masuk ini. Oke, harganya juga lumayan sih. Saya nggak jual, jika kalian minat bisa ke toko online atau toko terdekat. Oke, sekian saja, jangan lupa di subscribe, di like, terima kasih. Remax.